Dituduh banyak utang oleh Ayah Taki Malik, Marlina Oktaria jawab begini. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Marlina Oktaria menanggapi tuduhan mantan suami sirinya, Masyardin Malik, yang menyebut dirinya banyak utang. Dia tidak menampik tuduhan Ayah Taki Malik, namun menurutnya jumlah utangnya tidak terlalu besar. Cuma 15 juta, tidak dibayar sepeser pun. Dengan seorang dia, masa gak sanggup? Akhirnya saya minta 9 juta pada saat itu, kata Marlina Oktaria. Mantan model majalah dewasa itu lantas mengklarifikasi tuduhan bahwa dirinya menikah dengan Masyardin Malik hanya demi harta. Marlina Oktaria menegaskan sama sekali tidak mengincar harta Ayah Taki Malik itu. Saya harus mengontraki rumah saya untuk biaya hidup anak saya. Kalau dibilang mengajar harta, harta apa? Jelasnya. Kuasa hukum Marlina, Sunan Kalijaga, pun menyebut bahwa utang tersebut semestinya menjadi tanggungan bersama. Sebab kliennya dan Ayah Taki Malik sudah menikah dan persoalan utang itu telah dibicarakan sejak lama. Walau masa lalunya, mungkin dia hidupnya memang perlu menjalani utang piutang. Kan sudah jadi suaminya, kenapa tidak dibantu dicarikan solusinya? Ucap Sunan Kalijaga. Marlina Oktaria dan Masyardin Malik tengah berseteru. Awalnya Marlina Oktaria menyebut Ayah Taki Malik itu saat menikah melakukan hubungan intim melalui anal. Mengenai tuduhan tersebut, Masyardin Malik membantah dan mengungkit bahwa Marlina Oktaria banyak utang.